Berdasarkan kajian, PDRM mendapati wujud tren pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dengan tujuan untuk dijadikan keldai akaun. Pembukaan akaun bank atas nama syarikat menjadi pilihan kerana ia membolehkan transaksi kewangan dilakukan secara lebih kerap dan melibatkan amount yang lebih besar. Itulah kita ni kadang-kadang menyediakan kemudahan, umpamanya untuk mendaftar syarikat boleh dibuat secara dalam talian, boleh dibuat secara dalam talian. Tetapi ini digunakan oleh scammers untuk mendaftar syarikat untuk tujuan penipuan. So begitulah keadaannya. Apa-apa yang itu akan mewujudkan peluang kepada yang satu lagi ya, untuk kebaikan tetapi menimbulkan peluang untuk pada keburukan atau jenayah. Individu yang didaftarkan sebagai pemilik atau pengarah syarikat MUN ini kebanyakannya adalah gelandangan, penganggur, individu yang mempunyai masalah kewangan dan sebagainya. Kerana tidak ada sistem semak. Mereka ditawarkan ganjaran sama ada sekali bayar, one off, atau secara bulanan, sekiranya membenarkan nama mereka digunakan. Ini juga nasihat. Sekiranya ada orang nak menggunakan nama kita untuk sesuatu tujuan, kononnya bisnes dan sebagainya, lalulah ada perasaan cuak dan curiga bahawa nama itu akan digunakan untuk tujuan penipuan. Sebab kalau bukan untuk tujuan itu, jarang sangat orang yang nak menawarkan tawaran sedemikian. Baiklah dia gunakan nama dia sendiri. Lebih mengejutkan, terdapat kalangan setiausaha syarikat yang didaftarkan dalam syarikat ini langsung tidak mengenali pemilik maupun pengarah syarikat yang dilantik. Yalah, kalau dah semuanya spurious kata orang, secara tidak betul, apa ni, setiausaha yang dinamakan juga, memanglah dia tak kenal. Bagi membendung permasalahan ini, institusi kewangan, sekali lagi ya, saya menyeru untuk memperketatkan prosedur dan mempertimbangkan lebih banyak aspek keselamatan sebelum pembekuan, sebelum pembukaan akaun baru diluluskan. Maknanya kena ada cooling off period, kena ada more stringent punya pemeriksaan sebelum sesuatu akaun itu boleh dibuka. Jangan apa saja yang telah diulurkan oleh syarikat itu kononnya itu adalah genuine, itu adalah satu yang betul, dan apabila kesalahan jenayah berlaku maka ianya sukar untuk siasatan polis.